Oke, pesan sini Kak. Pesan kilat untuk kami selagi. Kita punya King of Pentacles, raja yang membawa satu koin ya. Ini seseorang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan bisa juga ya di sini tegas. Tapi dianya seperti mengemong gitu, teman-teman. Mama, apa ya? Mengemong itu kayak dia bisa memelihara gitulah ya. Orangnya juga sabar. Sepertinya di sini kesabaranmu akan membuahkan hasil ya, sebentar lagi. Ibaratnya kalau burung di sini ada sayap ya, kayaknya siap buat terbang untuk apa ya, mengembangkan ide-idenya atau rencananya gitu kali ya, kurang lebih seperti itu mungkin ya teman-teman. Ada apa lagi kah? Lihat, ada yang terbalik loh. Wow, Wheel of Fortune ya, sepertinya memang ini saat yang tepat untuk kamu menanam modal ya, atau melakukan investasi. Bisa juga membina hubungan yang baru ya, ada keberuntungan di sini. Tapi tetap ya, kalian harus perhatikan dulu ininya teman-teman. Kalian harus survei dulu, nggak harus selalu langsung kamu terjun tanpa melihat akibatnya nanti, misalkan kira-kira seperti apa gitu ya. Jadi harus dilihat juga gitu kan, resiko-resikonya yang akan dihadapi. Nah, kalau kalian sudah siap, kalian boleh melakukan, oke? Seperti itu ya. Roda keberuntungan di sini berpihak ke kamu, sepertinya gitu. Ada apa lagi nih yang mau disampaikan semesta? Ya kan? Sepertinya support system di sini akan mendukung kamu ya. Ini bisa tentang karir atau asmara, oke? Kemudian ada apa lagi kah? Ini ambil yang resonate aja ya teman-teman. Kok ada tiga ya? Nah ini perkenalan dengan orang baru, bener gak nih? Ada kesempatan baru ya, cocok yang tadi aku udah bilang ya. Bahagia, bercanda kelewat, bercanda tertawa lewat batas. Kemudian makan lezat, minuman segar ya kan, akan ada perayaan. Atau mungkin kamu ingin merencanakan sesuatu yang berhubungan dengan yang ada di kartu ini ya, yang terlihat di sini gitu. Saya jangan lupakan orang-orang yang sudah membantu kalian di saat kalian susah. Oke. Kemudian nasihatnya. Yes, ada prosperity, ada perkembangan. Bagus banget ini. Abundance, be open to receiving. Jadi menerima berkat ya. Jadi memang ini sepertinya saatnya kalian menerima kebahagiaan, menuai apa yang sudah kalian tanam di masa lalu. Selamat buat kalian.